Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan ringkas doktor yang amat penting untuk semua pengguna produk herbal kimia marketing, terutamanya produk jus Zatmed 5, di mana kini kita telah mengenal pasti terdapat produk tiruan jus Zatmed 5 dan mungkin juga produk-produk HPI yang lain di pasaran. Anasir yang tidak bertanggungjawab ini telah menggunapakai jenama Jusmed untuk mengaup untung di pasaran tanpa menghiraukan kebajikan pada pengguna. Setelah kita selidiki, kita dapati produk tiruan jus MFI ini begitu rapat menyumpai dari segi pembungkusan sachet dengan produk asal jus MFI. Namun konten produk tiruan ini hanyalah semata-mata tepung dengan bahan aktif yang boleh menyebabkan kanser dan kerosakan buah pinggang dan jangka masa intermediate atau panjang. Selain tiada bahan aktif yang dimasukkan untuk membantu penurunan berat badan. So, mereka yang membeli produk tiruan ini tidak akan mengalami penurunan berat badan seperti yang mereka mengamal produk Zatmed 5 yang original daripada Herbal Prima. Sebaliknya, mereka akan terarah untuk mendapat kesan buruk jangka panjang dan jangka sederhana, kerosakan buah pinggan dan juga kanser, selain tidak mengalami kerugian kerana tiada kesan penurunan berat badan seperti yang mereka pengguna jangkakan. So, produk sebenarnya untuk mengenal pasti produk tiruan ini begitu mudah, namun untuk memudahkan lagi pengguna mengetahui sama ada mereka membeli produk tiruan ataupun produk yang original daripada Herbal Prima, sistem pemasaran Herbal Prima yang telah doktor bangunkan daripada awal, yang mana kita telah memastikan semua barangan berada di HQ Herbal Prima di Bandar Darul Aman Jitra. Tiada produk lambakan produk Herbal Prima berada dengan mana-mana pengedar sah Herbal Prima di seluruh negara. Mana-mana pengguna baru yang membeli secara runcit ataupun secara keahlian akan mendapat produk terus daripada Herbal Prima melalui penghantaran secara pos dengan Korea Skynet. Semua barangan produk Herbal Prima yang didapat terus melalui Skynet yang dihantar direct daripada HQ Herbal Prima adalah produk yang original. Mana-mana produk yang pembeli pengguna membeli secara runcit, terutamanya di toko-toko jamu di seluruh negara, toko-toko jamu seluruh negara, di mana-mana kios di pasar raya, di MyDay, di Tesco, di Giant, dan dijual secara runcit tanpa keahlian, dengan pengguna boleh melihat lambakan produk Herbal Prima Jusmed, lambakan produk Jusmed di kedai-kedai kios ini adalah merupakan produk palsu, dan mereka mungkin boleh memberi harga yang lebih murah pada harga yang ditetapkan oleh pihak Herbal Prima, tapi pengguna mengalami kerugian yang amat merugikan kerana mereka hanya membeli produk yang palsu yang kontennya hanya tepung dan bahan kimia yang boleh merosakkan buah pinggan dan menyebabkan kanser. Dan doktor mengesyorkan kepada semua pengguna di seluruh negara agak bijak dan menyokong sistem pemasaran yang doktor bangunkan bermula pada tahun 2007 lagi, demi untuk mereka mengamalkan produk Herbal Prima dan produk Dr. Rozmi yang lain secara secara betul dan tanpa was-was untuk mendapat produk yang original. Sekali lagi Dr. mahu beritahu seluruh pengguna dan juga seluruh pengedar supaya menyokong sistem pemasaran Herbal Prima, di mana kita akan menghantar terus produk kepada pengguna lama ataupun pengguna baru melalui sistem Korea Skynet daripada HQ HPM di Bandar Jitra. Dengan ini tiada daripada doktor ingin memberitahu, tiada langsung produk Herbal Prima sama ada Jusmed ataupun Dr. Tu ataupun produk-produk lain berada secara lambakan di mana-mana kios ataupun toko jamu ataupun dengan pengedar sah kami. Juga pengedar sah kami juga tidak ada lambakan produk kerana kami memang menjaga produk semuanya berada di HQ dan dihantar terus kepada pengguna atau pengedar sah kami bila mereka membuat pembelian yang sah.
yang kami monitor secara terperinci dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih.